Kasus bullying kembali terulang. Kali ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 23 Pajagalan, Kota Bandung. Dalam video amatir yang viral di media sosial, kedua siswa sempat terlibat kontak fisik akibat diganggu saat makan di jam istirahat. Akibat kasus tersebut, korban tidak mau bersekolah. Kasus bullying di sekolah dasar kembali terjadi. Kali ini terjadi di Sekolah Dasar Negeri 23 Pajagalan, Kota Bandung. Dalam video amatir yang viral di media sosial, seorang siswa sekolah dasar dibullying teman-temannya. Sedangkan beberapa siswa lainnya menertawakan dan merekam aksi tersebut dengan alat komunikasi seluler mereka. Video berdurasi 1 menit ini bermula saat korban tengah makan di jam istirahat, diganggu siswa lainnya yang mengacungkan kaos kaki ke korban. Merasa tersinggung, korban dan pelaku adu mulut hingga terjadi kontak fisik. Dampak kasus ini, korban yang duduk di bangku kelas 6 trauma dan tidak masuk sekolah. Jadi kami tidak melihat ada sesuatu yang terjadi saat itu. Karena itu masuk bullying atau? Saya pikir seperti yang dijelaskan oleh psikolog tadi, apapun itu bentuknya, kalau mengeluarkan kata-kata kasar, kemudian melakukan pemukulan dan lain sebagainya, sudah didengarkan oleh teman-teman semuanya. Seperti itu kalau kami koridornya adalah bukan pada istilahnya, tetapi perilaku-perilaku itu buruk. Semua anak jangan melakukan hal. Untuk kondisi korban sendiri gimana Bu saat ini? Kita sudah, anaknya sangat bisa berkomunikasi baik dengan kami, kemudian juga bisa diajak ngobrol dan lain sebagainya. Anak-anak juga sudah saling bermaafan, orang tua juga sudah saling bermaafan. Waktu itu di sekolah pada hari Kamis, kemudian anaknya memang meminta, orang tua meminta untuk istirahat di rumah. Kepala Sekolah Dasar Negeri 23 Pajagalan Kota Bandung telah melarang semua siswa membawa telepon seluler ke sekolah. Pihak sekolah pun akan menambah guru piket untuk mengawasi para siswa di jam istirahat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.